Assalamualaikum Habib. Bib, mau nanya Bib, apa hukumannya orang-orang yang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat Bib? Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dan ayat Allah berfirman yang artinya, penerus-penerus dari orang tuanya, anak-anaknya meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat duniawi, sehingga mereka akan dibuang ke api neraka lubang ghayya, dari lubang-lubang api neraka jahanam. Padahal orang tuanya ahli sholat, ibu bapaknya ahli sholat, anak-anaknya meninggalkan sholat. Itu yang kita takutkan. Galu masalakakum fi sagar galu minalannakum minal musallin. Mereka berkata, kenapa kami dimasukkan ke neraka sagar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak sholat. Nah, ini banyak lagi ayat-ayat yang lain. Wailun lil musallin, celaka lubang api neraka jahannam bagi orang-orang yang tidak sholat. Mereka sa'ab alladzina hum an salatihim sahum, mereka lupa dengan salat sehingga keluar dari waktu. Mudah-mudahan anak kita mendirikan salat. Rabbana ja'alna muqimina salat, rabbana waj'alna muqimina salat min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a, rabbi ja'alni muqima salat min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami mendirikan salat. Jangan sekali-kali meninggalkan salat. Semoga diterima doa kita. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.